Tahu orang kafir? Tahu. Majikanku. Orang yang enggak punya iman. Kalau enggak punya uang namanya fakir. Kalau enggak punya uang namanya fakir. Kalau enggak punya iman namanya kafir. Suami namanya janda. Kalau enggak punya iman namanya kafir. Kalau enggak punya harta namanya fakir. Kalau enggak punya suami namanya janda. Randa, randa. Janda atau jomblo? Orang kafir itu orang yang semua yang dia dapatkan tidak dianggap keimanan. Bukan atas dari keimanan, barang-barang haram, karena itu disebut apa sesuatu yang kafir. Terus? Yang disangka air oleh orang-orang yang jenazah. Tetapi apabila air itu didatangi tidak ada apapun. Ya, itulah amalan orang kafir. Jadi tanpa keimanan, tanpa halal, maka semua yang disedekahkan kayak fatamor. Fatamor kena enggak? Belum. Kalau di tengah panas-panas di atas jalan kayak ada. Tapi yang sudah didekati ada enggak? Enggak ada. Kalau yang belum ngerti, besok berdiri di tengah jalan tol itu. Jadi kalau barang haram disedekahkan maka tidak berpahala. Berpahala tidak berpahala. Ya, lagi. Ya, habis. Ya, iya. Pertama, karena sudah terlanjur meninggal, maka doakan setiap waktu. Sebelumnya yang kita wajibkan adalah satu penguburan dari mulai mengkafani, memandikan, menguburkannya, kemudian tunaikan semua warisannya. Karena sudah terlanjur kan itu. Kemudian wasiat-wasiatnya. Kemudian sambung silaturahmi ada 13 nanti orang yang sudah ditinggal mati orang tua 13 dikawin. Wasiat-wasiatnya beramal baik atas nama orang tua. Nah, sedekah atas nama orang tua. Kalau belum pernah haji, belum umrah, boleh diumrahkan dan hajikan asal kamu sudah haji dulu. Kamu sudah umrah dulu. Kemudian tunaikan wasiat-wasiatnya. Kemudian jangan ada fitnah setelahnya. Dan bersilaturahmi pada teman-teman bapak ibu kita supaya mewakili merepresentasikan dari orang tua. Bahkan menunaikan hutang piutangnya. Tapi kalau dia tadinya belum hidup, maka itu namanya dimusyawarahkan. Yaitu gimana? Sementara perlu dana, sementara suap apa, bapak juga perlu dirawat. Ya tetap kita berangkat, tapi ada orang yang merawat orang tua. Karena tidak mungkin kalau merawat orang tua, ini juga anak juga tidak dapat biaya. Maka caranya win-win solution seperti itu. Tapi juga jangan sama sekali tidak ada pun komunikasi. Karena orang kadang-kadang juga yang diperlukan bukan sekedar orang itu dapat uang, tapi juga komunikasi. Kalau cuma dapat uang, kirim terus selalu untuk biayai wanita lain. Ada nggak seperti itu? Ada. Maka ada komunikasi yang khusus. Ya, maka kalau bisa video call itu semuanya itu bagian dari ya. Gitu. Oke, ya, nanti. Bener nangkap ini. Kata kuncinya apa? Kucing. Kok diem aja? Kucing kok diem aja tadi?
bisa juga takut dengan kucing. Yang isi saya akan ngomong. Kuku kadang juga ada di kuku-kuku. Kuku juga ada di dalam kura-kura. Kuku juga ada di kucing. Ternyata bikin senang itu gampang. Murah, meriah kan? Tenang kan? Tenang. Jadi saya setahun 2-3 kali kesini, oke? Oke. Jadi saya sekalian, ini nanti kabarkan kerja apa learning point-nya. Selamanya Anda tidak akan menjadi orang baik kalau tidak bisa menangkan nafsu belanja, nafsu hidup, itu bikin ya. Masa turun sambil maka Anda harus well plan. Tolong nanti kapan-kapan kalau ini waktunya, ini saya udah siang ini susah diajak mungkin. Jadi Anda harus punya program, harus punya planning. Planning saya tidak boleh selamanya di sini. Tidak boleh selamanya diomongin target. Maksimal oke lah, 2, 3, 4, 10 tahun. Oke, 10 tahun selesai, harus sudah punya kemandirian di rumah. Maka di plan. Pulang dari sini, saya tidak hanya jadi baru, saya tidak hanya pembantu. Harus jadi. Ada yang punya teman guru dari orang sekarang dari pengusaha dari sana. Ada yang segala macam jadi Anda mulai hari ini kadang-kadang nggak pernah di planning. Gaji sudah tinggi-tinggi, gaji Anda melebihi gaji pokoknya terus istri saya. Istri saya S1, S2 cuma. Mohon maaf, istri saya dulu masih sisa. Maka saya dengan istri saya selisih insyaallah di bawah. Oke. Usis buat di promo. Tapi pernah jadi wakil dekan, sekarang membantu rektornya di Muhammad Dahlan. Sekarang mohon maaf, gajinya lebih tinggi dari saya. Gaji pokok lebih tinggi dari saya. Kenapa? Karena mohon maaf, ini semuanya kaitannya dengan semuanya di program. Jadi sekali lagi, Anda harus punya program. Gaji Anda jauh lebih tinggi daripada karyawan di Indonesia. Tapi kenapa kok Anda tidak meningkatkan kesejahteraan? Maka kapan-kapan harus ada manajemen keuangan, ya. Baik. Jadi nanti supaya Anda, oke, by the way, ada pertanyaan lagi? Ada. Jadi saya ulang ya, Mbak. Kalau tadi yang banyak. Kota Dewe. Jelas ya. Anda boleh kalau memang Anda lihat yang lebih prioritas dibikin skala prioritas. Kalau ada saudara diri lebih. Mbak Maria akan diwawancara. Kembali ini untuk komplain. Ayo. Ya kalau Anda sama aja juga orang bisa. Ya. Yang 7.000 lah. Yang Anda terima. Oh, yang Anda terima. Tapi sebetulnya yang dijakati apa yang lebih dikurangi basic need? Apa kepentingan pokok Anda? Jadi untuk biaya anak yaitu sisanya itu. Dan dijakati. Ya. Jadi zakat itu apa? Apa yang lebih dari kita? Potongan surat juga, Pak.
Ya, ya. Tapi kalau utangnya lebih itu selamanya nggak bisa. Ya ambil aja lebih aman ambil 2,5% dari kontrak. Lebih aman, ya itu. Syukur 2,5% dari semua yang kamu terima. Itu jauh lebih aman. Tapi minimal sesuai dengan kontraknya aja, ya. Ya, sebetulnya kalau ada kekurangan gimana? Ada wajib zakat nggak? Nggak. Orang yang zakat adalah orang yang lebih dari yang diperlukan, yaitu suasana pangan, apa, ya, ya. Nomor 2, ya. Gimana hukumnya kalau berlama dari uang haram? Enggak, yang enggak berguna. Sekarang dibaca surat An-Nur ayat 39. Orang beramal dari harta haram, misalnya saya menang judi, ya. Saya sedekahkan, dapat pahala enggak? Enggak. Saya mau haji tapi hasil korupsi dapat diterima enggak? Enggak. Mati kok kita kontak, Pak. Saya ambil ya, tapi saya curikan dari situ uangnya Maria, saya ambil, saya serahkan di mana? Berpahala enggak? Enggak. Karena jadi baca surat An-Nur ayat 39. Ya. Aku enggak siap ini. Enggak ada. Lain kali